warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi kita di channel saya ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin saling berbagi informasi dan saling sharing kepada teman-teman semua mengenai salah seorang sahabatnya Fomal dan juga Viko, yaitu Bang Fandri, di penghasilannya di YouTube. Oke, kita sudah tahu bersama bahwa Fandri merupakan salah seorang sahabatnya Viko dan Fomal yang sering kita dapatkan kebersamaan mereka dalam video-video di akunnya YouTube Fomal dan juga di YouTube-nya Viko. Kita bisa menyaksikan bersama-sama. Namun di sini saya ingin memberikan sebuah informasi kepada teman-teman semua. Kita ingin melihat berapa sih pendapatan Fandri di YouTube. Karena di YouTube-nya, di video YouTube-nya Fandri banyak kita temukan video-video mereka, baik bersama Fomal maupun bersama Viko. Sehingga saya pribadi sangat tertarik untuk melihat berapa penghasilan daripada Bang Fandri di YouTube channelnya. Oke, dalam foto-foto ini kita bisa melihatnya bahwa banyak foto-foto mereka, baik dalam segi pekerjaan maupun traveling ataupun liburan, kita bisa menyaksikan bersama di sini. Kemudian seperti biasanya kita menuju pada situs yang ingin kita lihat penghasilannya Bang Fandri. Di sini kita ketik Social Blade pada perambahan yang ada, baik itu Mozilla maupun UC browser ataupun Chrome. Terserah teman-teman yang ingin menyaksikan ataupun melihat penghasilan. Oke, di sini kita enter. Kemudian di sini sudah keluar beberapa item mengenai daripada situs tersebut. Oke, kemudian di sini paling atas kita klik sekali. Ya, kemudian di pojok sini ada tempat penulisan channelnya. Di enter YouTube username, kita ketik Fandri J, kita enter dulu. Ya, di sini belum terlihat karena nama daripada akunnya Bang Fandri tidak sama dengan kita ketik di tempat tadi. Kita melihatnya di sini dulu. Fandri JII channel, Fandri JII. Di sini sudah terlihat ada beberapa akun yang hampir mirip dengan Bang Fandri. Ada Fandri G channel, ada Indraya Jayanti channel, ada Foma Huzamil. Kemudian kita klik yang paling atas dengan 83 videos dengan 78.800 subscriber. Teman-teman bisa melihatnya di sini dengan foto PP akun channelnya seperti karikatur ataupun kartun. Di sini ada select channel, kita klik sekali. Oke, di sini teman-teman semua bisa melihat penghasilan Bang Fandri di akun channel YouTube-nya. Di sini sudah terlihat di tampilan HP ataupun PC kalian semua. Di sini ada penghasilan dari per video yang telah diupload di YouTube. Di sini ada video yang diupload pada tanggal 28 bulan 1 2020. Ini dengan penambahan subscriber kurang lebih 300 subscriber dengan jumlah view-nya yaitu 67.000 sekian. Kemudian dengan jumlah estimasi earning-nya, pendapatan daripada video tersebut sekitar $17. Kemudian Bang Fandri terakhir kali mengupload video yaitu pada tanggal 10 bulan 2 2020, yaitu dengan penambahan subscriber kurang lebih 200, kemudian dengan jumlah view 37.000.
Kemudian dengan jumlah pendapatannya yaitu kurang lebih 9 dolar sampai dengan 152 dolar. Ini merupakan penghasilan per videonya. Teman-teman bisa melihat di layar HP ataupun PC kalian semua. Kemudian coba kita lihat berapa penghasilan Bang Fandri di YouTube per bulannya dan juga per tahun. Di sini penghasilan Bang Fandri per bulannya ada sekitar 370 dolar sampai dengan 5,9 ribu dolar. Ini merupakan penghasilan per bulannya. Kemudian untuk per tahunnya, Bang Fandri dapat menghasilkan pendapatannya di YouTube kurang lebih 4,4 ribu sampai dengan 71 ribu dolar. Sekarang coba kita kalikan berapa penghasilan Bang Fandri per bulannya, yaitu kurang lebih 370 dolar ataupun sampai dengan 5,9 ribu dolar. Oke, coba kita masuk pada kalkulatornya dulu. 5.900 dikalikan dengan 14.000 ini kalau misalnya yang tadi 370 dolar dikalikan dengan 14.000, ini dapat menghasilkan penghasilan Bang Fandri di YouTube kurang lebih 5.180.000. Kemudian untuk rata-ratanya yaitu 5.900 dolar dikalikan dengan 14.000, ini pendapatan Bang Fandri kotor di YouTube kurang lebih 82.600. ini merupakan penghasilan yang masih kotor karena ada pembagian lagi 45% dengan pihak YouTube. Jadi di sini bisa kita taksirkan yaitu kurang lebih pendapatan Bang Fandri di YouTube sekitar 50 juta sekian. 50 juta sekian itu merupakan suatu jumlah yang sangat luar biasa ya. Dan kebanyakan video-video yang diupload di YouTube itu ada Bang Fomal dan juga ada Fikoh di dalamnya. Sehingga dengan ada hal tersebut saya termotivasi untuk melihat ataupun ingin kepoin berapa penghasilan Bang Fandri. Oke, teman-teman bisa melihatnya semua di sini dan juga bisa masuk melalui situs Social Blade dan melihat penghasilan Bang Fandri. Oke, ini saja yang bisa saya berikan, saya sharing dan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.